Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Buat sebuah tabel dan selesaikan, seorang biologis meneliti dampak dari tiga minuman yang berbeda pada kemampuan lebah untuk membuat membuat madu. Oke. Kita buat tabelnya. Yang pertama adalah jumlah dari minuman. Lalu selanjutnya adalah persen dari gulanya. Lalu kolom selanjutnya adalah kualitas dari si gula itu sendiri. Atau jumlah dari kandungan si gula tersebut. Jadi yang pertama adalah kita punya minuman A. Kita seperti di soal, dalam 2 liter mengandung 40% gula. Kita tulis nama minumannya yaitu A. Jumlah dari minumannya adalah 2 liter. Oke. Lalu persen gulanya adalah 40%. Jadi ketika kita ingin tahu nilai aktual dari si gulanya, jadi 40% ini kita kalikan dengan 2 liter. 2 dikali 0,4 yaitu 0,8. Jadi jumlah gula yang ada di minuman A ada 0,8 liter. Oke. Ini adalah untuk menyelesaikan persamaan yang pertama. Selanjutnya adalah keterangan yang kedua adalah kita tambahkan 1,2 liter dari minuman B. 1,2 liter. Ini tidak diketahui berapa persen gulanya. Karena itulah yang akan kita cari. Lalu selanjutnya kita pilih minuman C. Minuman C. Jadi jumlah minumannya tinggal kita tambahkan yaitu 3,2 liter. Lalu persen gulanya diberitahu adalah 25%. 25%. Selanjutnya jumlah gulanya adalah 3,2 dikali 25%. Itu 3,2 dibagi 4. 3,2 dibagi 4 berarti 1,6 dibagi 2 yaitu 0,8. Langsung saja kita tulis 0,8 liter dari gula. Oke, sama seperti di atas. Kita lihat di sini yang kita ditanyakan adalah persentase gula di dalam minuman B. Kita garis bawain, kita sebut saja X. Jadi ketika kita memiliki X persen gula, jumlah gula yang terkandung dalam minuman tersebut adalah X dikali 1,2 liter. Oke, jadi 1 kali 2 kali X, atau maaf 1,2 kali X. Ketika kita tahu pada minuman A jumlah gula 0,8, ketika kita tambahkan 1,2X, hasilnya kita masih punya 0,8L. Jadi 1,2 kali X nya akan sama dengan 0. Jadi 0,8 plus 1,2X akan sama dengan 0,8. 0,8. Jadi 0,8 kita kurangi dalam kedua sisi, 1,2X sama dengan 0, X berarti sama dengan 0. Jadi minuman B kandungan gulanya adalah 0%. Jadi kita telah menjawab pertanyaannya. Jadi kandungan dalam minuman B adalah 0% gula. Dan kita sudah selesai. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.